Kepada calon gubernur nomor urut 1, mohon untuk menyimak pertanyaan dengan seksama, karena pertanyaan hanya dibacakan satu kali dan tidak akan kami ulang. Penyelarasan misi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dengan misi pembangunan Papua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 adalah kebijakan percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat menuju Papua Emas tahun 2041 dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat setelah Bapak berdua terpilih? sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua Barat untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program percepatan pembangunan agar secara berencana bertahap berkesinambungan dapat mewujudkan Papua Emas tahun 2041 menuju Indonesia Emas tahun 2045 waktu anda tiga menit kami persilakan. Baik, terima kasih. Ketika pasangan doamu dilantik menjadi Gubernur bagi Gubernur Papua Barat, maka kami akan melihat kembali rencana kerja, rencana pemerintah ya RPJMD Papua Barat, tapi juga RPJMP Papua Barat untuk mengisikronisikan program dan kebijakan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Tapi juga mengacu juga pada rencana induk percepatan pembangunan Papua, sehingga kami sinkronkan semua program kebijakan yang ada. Kemudian juga apakah sudah sejalan RPJ, RPJMD Papua Barat atau rencana pembangunan jangka panjang Papua Barat sudah sinkron ataupun sudah sesuai dengan uh, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian kami juga akan melakukan. Koordinasi dengan kementerian lembaga terkait di pusat sehingga semua program kebijakan dari pusat kami akomodir di daerah dan melaksanakan daerah. Tetapi juga apa yang menjadi program kebijakan di tingkat pemerintah daerah juga kami akan menyampaikan sehingga kita akan kolaborasi dan sinkronisasikan semua program kebijakan yang ada. Dengan demikian apa yang kita harapkan Papua Emas ya. Papua Mas 2041 dan Indonesia Mas 2045 ini bisa terwujud yaitu eh, Papua Barat cerdas, Papua Barat pintar, eh, Papua Barat sehat, tapi juga Papua Barat sejahtera dan produktif. Baik, masih, masih ada, ada waktu. waktu yang tersisa barangkali Cawagub ingin menambahkan jawaban? Baik. Kami juga sebagai wakil pemerintah pusat jika kami dipilih oleh rakyat maka kami akan mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten di seluruh Papua Barat agar program-programnya bersinergi satu dengan yang lain dalam rangka mewujudkan Papua Barat emas di 2041 dan juga Indonesia 4 2045 serta mencapai apa yang kita sebut Papua Barat sehat, Papua Barat cerdas, serta Papua Barat uh, produktif. Kami kira ini. Baik, sudah cukup Pak? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.